pada hari ini, hari Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023, kami sudah dari SMA dan SMP Wahda Kabupaten Bua. Dan kami diundang untuk mengumpulkan dan melantik pengurus PIK Remaja. Alhamdulillah PIK Remaja dari SMA dan insya Allah sebentar lagi akan SMP-nya sudah terbentuk juga. Ini salah satu wadah yang dibuat oleh pengurus daripada SMA dan SMP ini, dan merupakan tempat atau wadah untuk memberikan pendampingan bagi anak-anak kita. Semoga PIK Remaja ini bisa bermanfaat bagi ini dalam hal bagaimana menjalani kehidupan di masa remaja ini, di mana masa ini penuh dengan tantangan dan harapan tentunya dan peluang, sehingga kalau masa ini bisa dilewati dengan baik, insya Allah masa-masa selanjutnya akan lebih baik. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر You can say it once or 100 times or more, you feel a peace inside and it'll open every door. That's the power of remembering Allah. It's the best way to purify your heart and know you will be loved by the merciful one. 'Cause that's the power of remembering Allah. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu. So much you can gain just by saying those few words. You can renew your faith and be showered in reward. Oh, that's the power of remembering Allah. It's the best way to pray. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Jumat tanggal 21 Oktober tahun 2023, saya Sofian Daud SOSMM selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bua mengukuhkan pengurus PIK Remaja SMA Wahda Kabupaten Bua.